Halo guys, kembali lagi sama Abang. Terus hari ini kita mau main dulu. Ini aku pegang di mainan. Apa itu namanya? Mumi Raja. Mumi Raja. Judul cerita hari ini adalah? Adalah apa? Calon penghuni surga. Ayo kita mulai ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys, saya Pak Ustadz. Saya yang nemenin Amar main di sini. Hai. Kenalin nih, ada para warga tuh lagi rebahan di bawah semuanya tuh, rame, rame banget. Tuh. Kita di sini hari ini mau ngebahas calon penghuni surga. Iya enggak Pak Amar? Iya. Terus apa tuh ciri-cirinya calon penghuni surga? Itu adalah sholat. Harus sholat, benar. Hmm. Coba warga yang lain, ada yang bisa jawab nggak? Saya bisa jawab, Pak. Bisa berjawab sama sekali bisa. Warga lain, ada ogger nih, ogger nih. Yuk, Pak Ustadz. Halo guys, namaku Ogger. Selamat malam Pak Ustadz. Halo Amar. Nah, lu bisa jawab gak tuh Ogger? Apa tuh calon penghuni surga? Waduh. Kayaknya sih saya gak tahu. Waduh, gimana ini? Ngaji. Oh, ngaji Pak Ustadz, harus ngaji. Nah, pinter. Ngaji membaca Al-Qur'an. Terus warga selanjutnya. Aku tif. Kembali mana? Ustadz. Yoi. Ah, ini ada tif. Lagi di mana? Aduh, cari dah. Tif ini ada berdua ya. Jadi gimana? Kalian tahu nggak nih? Lihat ke kamera ya. Aku. Kalian tahu nggak? Apalagi apa sih yang membuat seseorang bisa jadi calon penghuni surga? Itu ngaji. Berdoa. Selain itu, memang kita wajib berdoa. Aku juga berdoa. Selain sholat, mengaji. Lanjutnya adalah berbuat baik, insya Allah masuk surga. Abis jatuh dia. ganti selanjutnya. Nah, apa Pak? Apa tuh aja. Ciri-ciri calon penghuni surga? Aku rajin membaca Al-Qur'an. Tadi kan udah Pak ngaji sama. Al-Qur'an membaca Al-Qur'an. Iya, ngaji itu sama membaca Al-Qur'an sama, Pak. Iya enggak? Netizen aku, harus tahu. Aku ngaji itu yang membaca Al-Qur'an. Sama aja, Pak. Aku sedekah, Pak. Ciri-ciri calon penghuni surga itu suka sedekah, memberikan hadiah, sedekah ya, membelikan mainan, membuat orang senang. Pak. Gitu ya. Netizen ya? Pak, ada ular, Pak. Kenapa ini kamu? Ada ular, Pak. Ada ular, tiba-tiba ada ular. Ular apa? Aku digigit ular, Pak. Aduh, ular dari mana pula nih ular? Aduh, tolongin aku, Pak. Bagaimana caranya saya bisa nolong? Panggil, Pak. Siapa nih? Warga-warga. Warga yang bisa bantuin nih. Siapa nih? Tolong nih. Aku. Eh, Pak. Tuh, Pak. Dibantu, Pak, warganya. Aku juga digigit. Nah, bagaimana? Ini warganya nggak ada yang sakti nih.
Nah, Ogger. Ogger juga. Ya Allah, Pak Ogger. Netizen, Pak De tahu enggak nih? Aku. Ah, coba deh Pak Amar. Iya. Nah, tinggal buang. Oh, alhamdulillah udah pada seger bugar ya. Udah, Pak. Alhamdulillah udah segar. Kamu jawab dulu. Apa? Ini dia mau jawab. Kenapa? Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah segar. Maksudnya itu yang tadi yang nyangkut. Nyangkut. Ya itu yang tadi itu. Maksudnya dong itu. Ada siapa itu? Woi. Itu kan yang orang tadi. Walah, aku nggak ngerti. Terus? Tahu wajin sholat. Nah, pintar. Tapi dari tadi itu terus ya Pak ya. Rajin sholat, ngaji. Masih banyak amalan yang lain yang bisa dilakukan untuk menjadi calon penghuni surga. Nah, netizen, tahu nggak tuh doa apa yang tadi disebut? Doa apa netizen? Doa makanan. Doa mau makan. 100. Sore. Itu yang jawab siapa tadi noh? Amar dua yang jawab. Ore. Tepuk tangan netizen. Kiki. Aku juga kembang. Iya. Terus selanjutnya. Sini. Sholat, Pak. Sholat ya? Sholat, Allah. Sholat apa ya, Pak, kalau di malam hari ini? Kalau sholat malam hari itu, sholat apa ya? Ada yang tahu? Sholat apa? Yakin dong sama jawabannya? Apa kamu jawab Pak Ustaz lagi sholat juga? Lah yakin nggak? Sholat apa kalau malam? Sholat Isya. Betul. Yuhu, tepuk tangan. Kiki. 100 buat Pak Amar 2. Selanjutnya. Sini. Sekarang saya yang kasih pertanyaan ya. Ini aja deh. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Pak Amar. Ini dia yang ngomong. Iya Pak Biru. Dino Biru salah. Iya Pak Dino Biru. Coba doa apa lagi Pak Ustaz? Doa setelah makan. Tadi kan udah. Setelah itu kan sebelum makan. Setelah makan selesai. Iya. Tahu enggak? Itu mah doa tidur. Netizen tahu enggak? Ayo, seperti apa doanya? Saya coba usut. Kamu bisa? Mana kamu yakin bisa enggak? Dimulai dengan alhamdulillah. Gitu aja ya, Ustaz. Ya enggak gitu juga, ada lanjutannya. Wah. Mana? Udah ada yang bisa jawab belum nih? Wah, minggu kamu, aku mau duduk kau. Weh, rese sekali kau. Minggu aku mau duduk. Weh, aku mau minggu, weh, duduk, weh. Weh, aku mau lah, duduk, weh. Kau jadi ribut, Pak. Ini kan doa setelah makan belum selesai, ya enggak, netizen? Ini dia ribut sekali, udah kamu aja lah. Nih, dengerin. Doa setelah makan dimulai dengan alhamdulillahillazi at
atau amanah wasakorak wajar alanah minal limin. Amin. Pintar Pak Amar. Uhuy. Uy, aku duy. Aku. Tepuk tangan dulu buat Pak Rakun. Aku ya benar. Emang aku benar? Benar. Yeay. Yeay. Aku aja, Pak. Wih, bisa ah, kenapa jadi ribut bapak-bapak ini? Ini bapak-bapak nyebelin ini. Aduh. Udah. Sini netizen, ayo ikut. Lihat lebih dekat. Ini namanya Pak Amar. Pak Amar, dadah dong sama netizen. Dadah netizen. Sekian untuk video hari ini ya netizen. Waduh Pak, tolongin Pak, aku mau dicekek Pak. Kenapa lagi tuh? Ayo netizen ditutup, ini baterainya udah mau habis nih. Tolongin aku dulu. Ah, ada yang butuh bantuan. Ayo kita dekati dia. Eh kenapa kamu, kenapa? Hei, Assalamualaikum. Dia jahat Pak, aku cekek Pak. Ih, bapak kok gitu sih mainannya Pak? Itu dosa tau Pak? Itu penjara tuh, masuk ke penjara. Baterai udah habis nih. Itu penjaranya Pak. Ya udah bawain penjara aja. Udah masuk aja Pak. Taruh penjara, dah. Nanti makasih. Oh iya, sini dulu. Video kali ini subscribe dulu ya. Bye bye.